Dalam rangka memastikan keamanan rangkaian perayaan Paskah, Gubernur Jawa Timur Kofifa Inder Parawansa bersama Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Niko Afinta dan Pangdam 5 Brawijaya, Majen TNI Suharyanto meninjau langsung jalannya kegiatan di Gereja Katedral Santa Perawan Maria di Malang, Jawa Timur. Kegiatan berlangsung dengan menerapkan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Terlihat aparat keamanan dari Polda Jawa Timur dan Kodam 5 Brawijaya melakukan pengecekan terhadap barang bawaan jemaat gereja untuk memastikan keamanan. Turut hadir dalam peninjauan di Gereja Katedral Santa Perawan Maria Malang, diantaranya Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Leonardo Simarmata, dan Wali Kota Malang Sutiaji. Kami ini menjadi bagian yang ikut memberikan penguatan bagi mereka yang sedang melaksanakan ibadah hari ini, proses untuk bisa melakukan ibadah dengan aman dan menyambut Paskah tahun 2021 ini. Tentu kita ingin menyampaikan pesan kedamaian, pesan saling menghormati, pesan saling menghargai. Kami meyakini bahwa masyarakat Jawa Timur adalah masyarakat yang cinta karena oleh karena itu tagline Rukun Jawa Timur, saya mohon kita menjaga semuanya. Jadi saya rasa itu teman-teman sekalian. Dari Malang, Jawa Timur, Tim Liputan melaporkan.